Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo momis, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan kebahagiaan, selalu dilimpahkan kesehatan semuanya moms ya. Nah seperti biasa, setelah gajian nih pasti ada sedikit sharing soal belanja bulanan. Nah kali ini tuh juga aku belanjanya juga di tempat yang berbeda daripada biasanya. Karena waktu weekend kemarin tuh aku ikut suami ke Bogor gitu ya, ke Cibinong. Jadi ini aku belanjanya di Transmart Cibinong CCM gitu atau Cibinong City Malls. Siapa nih di sini warga Bogor pasti tahu ya mall itu. Jadi ini mampir sebentar. Tapi biasanya kalau aku sebelum belanja itu pasti malamnya itu ngecek dulu stok-stok yang ada di rumah, stok bumbu dapur, stok sabun-sabunan gitu ya. Jadi aku list apa aja yang harus dibelanjain supaya kita itu tidak belanja impulsif atau belanja yang ngarang-ngarang, mengira-ngira aja ini yang habis di rumah atau enggak. Jadi sesuai fakta belanjanya gitu. Di saat masuk di sini tuh langsung disuguhi sama list-list belanja makanan atau produk-produk untuk stok makanan. Jadi di sini tuh aku seperti biasa tetap nyetok bumbu racik dan teman-temannya ya, seperti nasi goreng, untuk sayur-sayuran, sayur sop, dan untuk ungkep ayam dan ikan gitu. Ini tuh menurut aku agak kurang lengkap sih di Transmart ini. Jadi aku hanya beli sedikit gitu loh moms. Dan seperti biasa yang harus di stok itu adalah minyak goreng ya moms ya. Karena kalau minyak-minyakan itu kalau nggak masak tanpa minyak itu kan agak gimana ya. Jadi di sini tuh aku beli yang minyak kita, minyak goreng subsidi pemerintah yang sebenarnya ini tuh minyak curah, cuman dikemasnya itu agak lebih premium gitu. Jadi harganya juga bersaing dengan minyak-minyak yang lain. Kemudian di sini tuh aku ambil 4 pieces aja untuk mie goreng. Jujur sebenarnya udah lama banget ya kita tuh jarang makan mie goreng gitu atau mie instan di rumah. Karena memang bener-bener lagi ngurangin gitu aku dan pak suami. Lanjut ini mau ambil sabun untuk flush toilet. Jujur ini tuh di keadaan kondisi mall itu kayaknya agak sepi gitu, padahal awal bulan gak kayak dibanding mall-mall atau supermarket yang biasanya aku kunjungi untuk belanja bulanan. Mungkin karena kurang lengkap gitu, jadi akunya juga gak begitu banyak record gitu loh moms, karena memang sedikit belanjanya. Karena memang gak lengkap gitu loh kebutuhannya di sini. Jadi ini aku bayar yang aku ambil aja ya, sekitar 200 ribuan gitu. Sedangkan dengan budget 500 ribu. Jadi untuk sabun-sabunan itu masih kurang gitu. Sebenarnya ada sih harga sabun-sabunan juga, cuman kayaknya harganya itu agak kurang bersaing gitu loh. Karena kita tuh terbiasa belanja bulanan kan pasti kalau misalkan keseringan ya pasti tahu ya harga updatean atau harga-harga sabun gitu. Sedangkan menurut aku di sini tuh agak mahal. Jadi setelah ini tuh aku akhirnya tetap juga belanja atau nambahin stoknya itu belanja di Indomaret dekat rumah. Nah, kalau momis nih di sini tim belanja bulanan, stok-stok setiap bulan atau belanja pas keperluannya habis aja nih. Kalau aku sendiri sih memang sampai saat ini tuh tim yang belanja bulanan setiap bulan gitu, sesuai dengan stok kebutuhan yang habis di rumah ya. Karena kalau misalkan belanja sesuai kebutuhan atau belanja pada saat barang itu habis, kan kalau misalkan mampir ke warung ataupun ke Indomaret bawa anak-anak, yang adanya setiap beli kebutuhan anak-anak pasti nggak ada yang namanya absen untuk jajan juga kan. Jadi menurut aku dengan belanja bulanan langsung kebutuhan satu bulan gini tuh lumayan untuk mengefisiensikan waktu dan juga budget belanja ya gitu moms. Nah di sini tuh aku memang belinya itu cuman kebutuhan aja. Untuk jajan anak-anak tuh pada saat ini tuh masih ada stok gitu ya moms ya, jadi aku nggak beli. Dan biasanya buat Abang Dehan juga kalau misalkan bekal itu pakai stoknya itu dari belanja mingguan atau beli frozen-frozenan gitu moms. Tadinya aku tuh mau sambil menyusun
belanjaan aku ini sambil mengupdate harga gitu loh moms. Tapi ini tuh aku lupa di mana struknya aku simpan, entah terbuang atau gimana. Jadi ya aku nggak bisa nih update sekalian harganya. Nggak apa-apa ya moms ya. Jadi ini aku cuman menata aja barang yang sudah aku beli di dalam keranjang ini nih. Jadi lumayan nih keranjangnya ini bisa muat banyak untuk stok kebutuhan gitu. Nah, pertama itu ada gula, kemudian ini ada stok brownies gitu ya, brownies dari bulan lalu. Kemudian ini aku belum sempat masak atau bikin gitu. Terus seperti biasa ini juga nyimpan stok-stok bumbu racik. Bumbu racik yang tiap bulannya aku pakai itu adalah bumbu racik sop, bumbu racik nasi goreng, bumbu racik untuk ikan goreng dan ayam goreng. Jadi itu sih yang sering dibeli. Kemudian sama perasa gitu ya, perasa keju yang biasanya dibuat cemilan anak-anak. Jujur aja karena aku tuh gak pintar gitu loh menentukan apa pon-ponan atau bumbu dapur gitu loh. Jadi bumbu racik itu tuh sangat membantu banget kalau misalkan aku mau goreng ikan atau mau bikin ikan bakar. Bahkan untuk ungkep ayam itu lumayan terbantu sama bumbu racik ini. Kalau mau mesti mana nih, tim bumbu racik instan atau jadi juga atau ngeracik sendiri? Nah, ini juga aku beli beberapa saset energen. Ini tuh aku belinya di warung dekat rumah sih karena lebih murah gitu ya. Jadi sebenarnya untuk belanja bulanan pun harus pintar-pintar ya memilihnya ya moms ya. Enggak semuanya beli di supermarket. Memang kadang-kadang menguntungkan juga belanja di supermarket, sering ada promo gitu kan. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu harga, sudah paham nih apa yang kita belanjakan dan harganya, keunggulannya kita tuh bisa lebih bijak gitu belanjanya di mana. Jadi semuanya ini aku beli enggak hanya di supermarket aja, cuman ada di minimarket juga dan ada di warung deket rumah. Jadi aku tuh kalau nyetok gitu tuh bener-bener simple banget, gak begitu banyak macemnya. Karena memang yang dibutuhkan cuman sedikit ya gitu. Kemudian juga untuk makanan gak sering banyak simpen. Kadang ya bikin sendiri cemilan-cemilan sederhana kayak jagung susu keju atau misalkan singkong goreng atau misalkan juga spaghetti dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan untuk jajanan paling ya anak-anak ya yang rencengan yang harga seribuan gitu, aku suka stok sama kadang-kadang juga dibawa buat Abang Dehan bekal sekolah. Jadi ya simple banget kayak gini nih moms. Dan alhamdulillah ini juga udah selesai. Nah, kalau misalkan udah nyetok barang kayak gini, alhamdulillah ini ngerasanya aman ya moms ya, sampai akhir bulan. Jadi gak perlu lagi worry atau bingung mau nyetok barang atau mau beli barang gitu. Karena sebelumnya kan memang udah ada di list atau aku tulis dulu nih sebelum belanja. Jadi menghindari belanja-belanja impulsif kayak gitu. Untuk minyak goreng aku memang selalu stok itu 2 pouch ukuran 2 liter, tapi kadang-kadang juga gak habis kok, dalam sebulan itu pasti ada lebihnya gitu. Nah, ini juga stok belanja bulanan-bulan lalu itu masih ada untuk toiletries seperti sabun anak-anak, gosok gigi, sabun mandi. Karena waktu itu tuh lagi promo kan, jadi aku beli 2 pouch kayak gitu, jadi lumayan terbantu untuk bulan ini. Sehingga untuk budget belanja mingguan bulan ini tuh berlebih Rp150.000. Jadi ini tuh totalnya juga kurang lebih Rp350.000-an gitu ya untuk semuanya. Oke momis, ini sudah selesai untuk menyusun barangnya. Semoga sedikit terhibur ya sambil rebahan nonton video Mama Dehanya. Terima kasih ya momis, aku pamit. Assalamualaikum.